Halo, ketemu lagi kita ya. Sekarang ini saya mau masak masakan kesukaan anak-anak dan warisan dari orang tua ya. Saya mau masak ayam, mau masak angka ayam atau beras merah, ayam masak beras merah. Yuk kita siapkan bahannya. Ini ada bengkuang 1 biji ya. Ada ayam 1/4 setengah potong. Ada jahe. Ya, kita sediakan angkanya atau sedikit beras merah. Beras merahnya dibutuhkan 1 sendok makan. Nih. Ya. Setelah beras merahnya kita utuhkan, tidak perlu kita ulek ya. Mari ikuti saya. Saya akan potong ayamnya. Ini ayam dimasak angka ya. Ini bagus banget untuk ini mencegah malaria. Bagus banget. Ini sudah turun temurun ya masakan seperti ini. Ini menurut selera ya, mau seberapa kita irisannya, mau kecil, mau agak besar. Tapi saya itu ya, pokoknya sedang lah. Ayamnya sudah selesai, kita potong. Sekarang saya akan iris bengkuangnya. Ini menurut selera masing-masing ya. Lagi. Ini bagus banget nih untuk tubuh. Ada gurihnya, gurih mangkongnya, jahe ini seger. Ini jahe juga sangat bermanfaat untuk tubuh juga, karena masakan angka ini kita membutuhkan jahe ya. Sayur angka ini berfungsi banget untuk kita terserang penyakit malaria ya. Susi aja airnya sayur angka, tapi dewasa ya.
ya kita akan rebus airnya. Ini direbus ya, istilah seperti kita dimasak bening. Gitu. Oke, kita nyalakan kompornya, didihkan dulu airnya. Simple ya. Ini sayur ini sudah turun temurun dari nenek moyang. Ini masakan ini bisa dikonsumsi untuk juga ibu-ibu habis melahirkan, mencuci darah dalam tubuh kita. Ya. Sesudah itu untuk penyakit malaria bisa mencegah. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya atau kita terserang malaria, kita tinggal masak, tinggal olah ayam. Nggak mau kasih ini, nggak suka dengan bungkuan juga nggak apa-apa, nggak usah dikasih, cuma masak ayam angkat. Konsumsi aja airnya minimal satu hari tiga kali sehari. Iya. Maaf ya guys, salah juga. Ya, 3 kali 1 hari konsumsi airnya. Saya yakin, buktikan. Ya obat dokter juga dipakai juga ya. Ini memang bagus, manfaatnya memang bagus. Ini ayam akan saya masak angkat merah, atau disebut bahasa kita beras merah. Nih. Mantap loh guys. Ya, kita sekarang tunggu airnya sudah mendidih. Ya. Saya dulu masih kecil, paling doyan sampai sekarang. Mantap pokoknya. Ya guys, airnya sudah mendidih. Kita masukin ayamnya dulu. Kita tunggu sampai mendidih. Kita masukin angkat beserta jahenya. Ya, kita masak sampai ayamnya sudah berwarna agak kemerahan. Ini sehat, simple masaknya. Ini paling bagus nih untuk anak-anak konsumsi. Ya, bentar lagi ayamnya sudah berubah warna ya.
ini ayam masak angka kita tidak perlu memberi minyak. Cukup direbus. Ya kan? Ayamnya sudah agak kemerah-merahan karena ini kena angka. Ya. Kita masukin bengkuang. Ya, sedikit-sedikit. Anak-anak paling suka bengkuang ini. Ya, tidak mau makan bengkuang enggak apa-apa, enggak kasih juga enggak apa-apa ya, guys. Jadi kita masaknya sampai mateng. Sampai benar-benar ayamnya sudah berwarna merah kena angka. Lautas merah. Ayamnya sudah itu ya. Sudah agak berubah warna agak kemerah-merahan ya, guys ya. Kita masukin garam setengah sendok makan. Masukin penyedap rasa setengah sendok makan juga. Ini ayamnya sudah agak cantik ya.
Sekarang ayamnya sudah matang. Kita matikan api kompornya dulu ya. Ya. Saya akan angkat ayamnya. Ini hasilnya, guys. Ini bisa dinikmati satu keluarga ya. Jangan lupa subscribe ya, guys.